Bintang Gegar Vaganza ke-9 dari Singapura, Fuad Rahman mengakui bersikap profesional dengan usikan pengacara Eli Mazlin terhadap dirinya malah merasa selesa. Menurut Fuad atau nama sebenarnya Muhammad Fuad Abdul Rahman, 43, dia mengerti Eli hanya menjalankan tugas dan hubungan mereka tidak lebih daripada rakan sepentas. Saya selesa, profesional, dia pun profesional. Inilah dunia hiburan, bila dia jadi begitu, saya pun faham. Antara saya dan dia ada konten yang buatkan orang tertunggu-tunggu. Orang nak tengok, saya layan Kak Linata. Kami jumpa beberapa kali, dia pun ada cakap, Fuad aja marah tahu, saya faham ini kerja dia. Tapi ada netizen yang tak tahu ujarnya ketika ditemu bual. Fuad ditemui pada majlis sidang media konsert GV9 minggu kelima yang diadakan di auditorium MBSA pada Ahad. Dalam pada itu, pelantun lagu Bila Rindu itu sangat memandang tinggi teguran daripada juri tetap Datu Ramli MS. Ujarnya lagi dia bersyukur mendapat kritikan yang membina daripada Tok Ram yang merupakan kawan baik kepada arwah bapanya. Malah teguran dan kritikan itulah yang membuatkan dia bangkit sehingga menduduki tangga ketiga pada konsert kelima GV9. Macam minggu lepas, Tok Ram cakap saya air mata buaya. Itu hanya linggo. Saya dengan kawan-kawan pun memang cakap macam tu. Cara dia cakap tu memang pengajaran. Minggu ni saya dah tak kaku lagi, saya tunjuk, lepaskan, baguslah kalau tak, macam tu je. Untuk saya sendiri, saya tak berkecil hati, ini memang pasal kerja, netizen kadang tak tahu. Bila saya senyum itu, tandanya saya yakin, tambahnya lagi.